Halo guys, balik lagi bersama Dani di channel Dani Vlogger ID Joy. Massively multiplayer online role play game, atau sederhananya akrab kita sebut dengan game MMORPG. Game MMORPG adalah tema game yang banyak digemari oleh banyak orang. Hingga saat ini semakin banyak game baru yang rilis dengan tema ini. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan merekomendasikan 5 game MMORPG terbaik yang bisa kita mainkan di Android, coy. Tapi sebelum masuk ke topik utamanya, jangan lupa untuk subscribe dan juga mengaktifkan notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar game dari channel ini. Tower of Fantasy. Tower of Fantasy adalah petualangan sci-fi dengan sentuhan game bergaya MMORPG. Game ini dikembangkan oleh Hota Studio dan diterbitkan oleh Level Infinite. Di game ini kamu dapat mengkreasikan model karaktermu secara bebas. Tidak hanya itu, pada game ini kamu akan mendapatkan gameplay pertarungan yang seru dan mengeksplorasi dunia yang sangat luas. Laplace M adalah game mobile tentang petualangan yang santai. Game MMORPG satu ini dibuat dengan latar belakang fantasi yang dipenuhi dengan sihir. Pada game ini, kamu dapat memilih kelas sesuai yang kamu inginkan, seperti warrior, mage, cleric, dan assassin. Di game ini, kamu ditugaskan untuk melindungi dunia Laplace dari monster-monster yang jahat. Tidak hanya itu, nantinya kamu juga dapat menikah dengan player lain yang kamu sukai. The Legend of Neverland. The Legend of Neverland menjadi game MMORPG yang menjadi populer pada beberapa waktu belakangan ini. Pada game The Legend of Neverland memberikan banyak penyempurnaan dari segi grafis, eksplorasi, permainan, dan mekanik pertarungan. Seperti game MMORPG lainnya, pada game ini kamu juga dapat memilih salah satu dari banyak class atau job yang sudah disediakan. Ragnarok Origin Global. Ragnarok Origin merupakan game terbaru dari franchise Ragnarok yang sudah berdiri dari tahun 2002. Ragnarok Origin memiliki genre MMORPG. Pada game ini kamu bisa menjelajahi semua daerah dan kamu bebas memilih untuk bekerja sebagai apa. Para pecinta game dari Ragnarok sebelumnya atau juga sequel lainnya pasti akan sangat menyukai game yang satu ini. Genshin Impact. Genshin Impact merupakan game MMORPG yang sangat populer hingga saat ini. Game yang dirilis pada Juni 2019 yang didevelopper dan dipublish oleh miHoYo ini menjadi game yang sangat populer pada tema kali ini. Salah satu fitur yang menarik dari game ini adalah dunia yang luas dan indah, yang dapat kamu jelajahi secara bebas. Selain itu, Genshin Impact juga memiliki karakter-karakter yang unik dan memiliki kekuatan yang berbeda pada masing-masing karakter. Dan itulah 5 game MMORPG Android terbaik versi Dani Vlogger ID. Terima kasih sudah menonton dan see you next time. Bye-bye, sis.